Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbahagia pada pagi hari ini. Berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian, kami sebagai guide tour yang dampingin Pak Ustadz Heri. Insyaallah, tour pagi hari ini diawali menuju Muasim, tempat pemotongan kambing. Kenapa kita ke sana? Kita menyaksikan karena kita saat ini berangkatnya dari Indonesia dengan memakai hukum tamattu, yaitu berangkatnya dengan memakai tamattu. Tamattu itu bahasa Arab, Bapak Ibu. Kalau diartikan bersenang-senang. Maka menunggu beberapa waktu untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, di antara bainal umrah wal hujjah wal haji itu dinamakan bersenang-senangnya, Bapak Ibu. Makanya diwajibkan untuk menyembelih kambing saat pagi hari ini. Kita insya Allah semangat untuk menyaksikan apakah betul disembelih atau tidak. Nah, kita saksikan sebentar lagi. Di mana tempatnya? Yaitu di Muasim. Muasim itu daerahnya adalah Jabal Nur. Di sana ada Jabal. Jadi setidak-tidaknya kita berangkat, Bapak Ibu ini berangkat dari Indonesia, setidak-tidaknya tahu bahasa Arab lah, 2 atau 3. Setidak-tidaknya begitu. Kita datang ke sana, nanti menyaksikan dan melihat dari jarak jauh, yaitu Jabal Nur. Jabal Nur itu adalah Bukit Nur yang di kota Madinatul Munawwarah diberikan 1000 fadilah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, semuanya sudah sarapan semua ya? Alhamdulillah sudah sarapan. Siap-siap untuk mengambil suatu pelajaran. Makanya semaninya nanti lihat, mungkin nanti bisa nawar-nawar, hada majana, ini gratis. Hada majana. Haram. Ini biasa kebiasaan orang sini, kalau tidak boleh kadang haram. Haram. Halusnya lah. Lah. Bisa ditawar. Diskon. Yang penting pin. Kenapa? Bikam. Jadi setidak-tidaknya bisa melakukan. Kami tentang masalah haji.